Welcome to the independent Linga TV channel, streaming with news information for you. Come on! Up! Jaga! Up! Ramalan Pemilu 2019. Siap! Laksanakan. Laksanakan. Amanah dari Bapak Menko Polhukam pada hari ini, apel seluruh Polres, Polsek, seluruh Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. Sambutan Menko Polhukam pada apel kesehatan TNI Polri dan komponen bangsa lainnya dalam rangka Pileg dan Pilpres tahun 2019 tanggal 22 Maret 2019. Pemilu serentak kali ini akan menjadi warisan kebanggaan sekaligus menjadi sorotan dunia internasional terkait apakah bangsa Indonesia mampu melaksanakan konsolidasi politik dengan demokrasi dan berintegritas dalam rangka pemilihan pemimpin nasional. Sukses atau tidaknya perhelatan demokrasi ini sangat tergantung kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Tidak saja anggota partai politik dan masyarakat yang dituntut untuk taat dan patuh pada berbagai ketentuan yang ada. Akan tetapi juga pihak penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP wajib hukumnya menunjukkan kinerja yang objektif dan transparan. Tidak ketinggalan tentu fungsi dan peran TNI Polri yang berada di luar lingkup penyelenggaraan pemilu. Akan tetapi sangat menentukan suksesnya keberlangsungan pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu serentak tahun 2019 merupakan kesempatan berharga bagi rakyat Indonesia untuk memilih calon anggota legislatif yang memperjuangkan aspirasi rakyat dan sekaligus sarana untuk memilih pemimpin nasional guna mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa terkait penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 masih terdapat ancaman gangguan, hambatan, dan tantangan yang dimungkinkan akan menghambat kelancaran penyelenggaraannya dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh stakeholder terkait untuk segera mengenali, menemukan, dan menetralisir serta mengatasi hambatan-hambatan tersebut. TNI Polri selaku institusi yang bertanggung jawab langsung terhadap pengamanan jalannya pemilu serentak tahun 2019. Apabila menemukan adanya kerawanan dan hambatan tersebut harus dapat mengambil suatu tindakan tegas sesuai dengan prosedur, tetap, dan aturan hukum yang berlaku sehingga tidak ada toleransi sekecil apapun bagi pihak-pihak yang akan mengganggu jalannya pemilu serentak tahun 2019 ini. Berbagai kerawanan seperti penyebaran berita bohong atau hoax yang meningkatkan politik identitas, di samping kerawanan-kerawanan lainnya, berita-berita hoax atau bohong terutama melalui media sosial tentunya memiliki tujuan politis, yaitu dipakai sebagai alat untuk menyikan lawan politik sehingga menyebabkan demokrasi menjadi tidak sehat dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Demikian pula halnya dengan semakin menguatnya politik identitas menggunakan isu-isu SARA telah menjadi salah satu strategi bagi pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab dalam memenang konstelasi pemilu, sehingga menyebabkan disintegrasi bangsa dan hilangnya rasionalitas dalam menentukan pilihan politiknya. Jumlah kekuatan prajurit TNI Polri yang dilibatkan dalam pengamanan pemilu serentak tahun 2019 ada sebanyak 453.133 orang, didukung dengan alutsista sesuai potensi keamanan yang ada jumlah kekuatan TNI Polri ini. Sebagai prajurit TNI Polri, kita sepenuhnya menyadari bahwa tugas pengamanan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 adalah kehormatan dan kebanggaan karena sama nilainya dengan menjaga keutuhan bangsa atau menjamin terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk itu, saya berharap kepada seluruh prajurit TNI Polri dan komponen masyarakat yang dilibatkan agar melaksanakan tugas ini dengan penuh dedikasi dan rasa tanggung jawab. Karena bagi prajurit Bayangkari, negara tugas adalah kehormatan yang tidak ternilai harganya. Dalam melaksanakan tugas pengamanan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019, ada seluruh prajurit TNI Polri yang terlibat memperdomani seluruh prosedur tetap yang berlaku, sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan senantiasa terukur sesuai aturan hukum.
wujudkan sinergitas antara TNI Polri dengan penyelenggara pemilu dan seluruh komponen masyarakat agar setiap permasalahan yang muncul di lapangan dapat dihadapi. Tidak kalah pentingnya untuk kita pahami bagi seluruh prajurit TNI Polri dimanapun saudara-saudara bertugas, di samping pelaksanaan tugasnya mengamankan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019, saudara-saudara juga harus mampu untuk mendewasakan masyarakat dalam berdemokrasi sehingga tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu dan berita bohong atau hoax. Saya sangat meyakini bahwa unsur Babinsa dan Babin Kamtibmas serta perangkat pemerintahan pada serta desa, kelurahan dan sangat menyesuaikan situasi di wilayahnya. Saya akan menyampaikan beberapa penekanan untuk kita pedomani bersama dalam melaksanakan tugas pengamanan pemilu serentak tahun 2019 sebagai berikut. 1. Pahami bahwa tugas pengamanan pemilu serentak tahun 2019 ini adalah kehormatan dan kebanggaan yang tidak dapat dinilai dengan apapun sekaligus menjadi amal ibadah yang akan mendapat balasan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, bila dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas. Jalin sinergitas antara unsur pemerintah, TNI Polri dan seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan keamanan, kelancaran pelaksanaan tugas. 3. Segera kenali, cari, temukan, dan atasi serta netralisir potensi kerawanan agar tidak berkembang dan mengganggu penyelenggara pemilu serentak tahun 2019. 4. Tindak tegas sesuai aturan hukum berlaku terhadap pihak-pihak yang mencoba mengganggu kelancaran pemilu serentak tahun 2019. Nomor 5. Babinsa dan Babin Kamtibmas harus mampu ikut serta memenangkan masyarakat agar tidak resah dengan penyebaran berita-berita hoax serta menguatnya politik identitas yang dapat menggerus disintegrasi bangsa. 6. Inventarisir, berkoordinasi dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta tokoh masyarakat untuk memberikan rasa tenang kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman. Demikian amanat saya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, kekuatan kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian serta memberikan karya terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, silakan. Let's